Sejumlah petugas gabungan dari Dinas Perhubungan Jawa Timur dan Kota Batu berusaha menghentikan laju kendaraan angkutan barang, seperti truk dan pickup serta kendaraan angkutan penumpang, seperti bus pariwisata dan angkutan umum yang melintas di Jalan Sultan Agung Kota Batu, guna memeriksa surat-surat kendaraan angkutan tersebut. Sementara itu, petugas dari Satlantas Polres Batu juga melakukan hal serupa dengan menghentikan pengendara roda 2 yang dicurigai. Selain itu, petugas dari Denpom Malang juga melakukan pemeriksaan pada petugas TNI yang melintas di jalan tersebut. Kegiatan ini merupakan agenda rutin di subprovinsi, yaitu operasi sadar keselamatan lalu lintas dan ketertiban, dengan tujuan untuk menegakkan kesadaran berlalu lintas bagi para pengguna jalan. Menurut Kasih Lalu Lintas Angkutan Jalan, UPT LLAJ Malang Wahyudi, operasi kali ini lebih difokuskan pada kendaraan angkutan penumpang mengingat di Kota Batu telah banyak dikunjungi wisatawan yang menggunakan jasa bus pariwisata. Tata cara muat untuk yang angkutan barang, untuk angkutan penumpang, terutama sekali ini ya kita coba fokuskan untuk yang terutama sekali adalah angkutan pariwisata. Nah, jadi angkutan terutama karena daerah Kota Batu ini adalah daerah tujuan wisata, jadi kita utamakan adalah kendaraan-kendaraan pariwisata yang beroperasi melayani penumpang diharapkan memenuhi persyaratan dalam hal perizinan ya, maupun laik jalan. Puluhan pengemudi kendaraan penumpang dan barang diketahui tidak bisa menunjukkan surat-surat kelengkapan berkendara, SIM, STNK seperti izin trayek, surat jalan. Untuk itu, para pengendara yang diketahui melanggar aturan langsung mendapat sanksi tilang dari petugas. Andi Sus, ATV, Kota Batu.